Saya Edi Febriansa. Saya Yogi Triana. Oke, Bang. Ceritakan momen terindah selama berkostum Persita. Mau jadi dulu yang pertama. Yang terindah. Yang pertama pastinya bawa tim Persita Tangerang kemarin naik lagi ke Liga 1. Terus debut pertama salah tahun 2015. Itu aja sih. Lagi dok. Kalau saya berhubung baru di sini, balik lagi di pertandingan awal Liga 1. Mana lagi itu lawannya Bali, mainnya di Bali. Itu yang paling mengena buat saya, dan alhamdulillah di sana bisa mencuri poin, walaupun satu poin itu sangat berjuang dan sangat istimewa dan mengena buat saya. Oke, ini dari Bung Edo dulu ya. Persita singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Tangerang. Bang Yogi, kapan Persita berdiri? 1953. Bulannya, tanggalnya? Loh, masa gak tahu ah, parah lu. Parah. Tanggal 9. Loh. September. 9 September. 1953. Oke. Buat Bang Edo, apa julukan dari Persita? Stadion. Julukan timnya Persita ya. Pendekar Cisadane. Buat Bang Yogi, berapa kapasitas stadion? Kalau stadion yang baru ini, Benteng Taruna baru ini, kalau nggak salah 15.000. Kurang lebih 15.000. Pilih Persita atau keluarga? Bang Yogi. Boleh pilih dua-duanya, Mas. Boleh, alasannya apa? Mungkin kalau di suruh pilih gitu dok, pilih keluarga aja urusannya. Alasannya mungkin nggak ada nomor dua di antara hebat, nggak ada pilihan lain. Kalau misalnya disuruh pilih lain, pasti tetap pilih keluarga. Kalau saya ya emang nggak bisa dipilih, kalau keluarga nggak boleh nomor dua kan juga. Dan kalau disuruh ada pilihan kayak gini, dua-duanya mas, mungkin kan apa Persita kan juga bagian dari keluarga kita semuanya, jadi sama-sama keluarga. Oke, lanjut, pilih menyerang atau diserang? Menyerang. Sama mas, menyerang. Sama. Bertahan tuh capek. Kemudian pilih Liga 1 atau Liga 2? Liga 1. Alasannya? Karena pasti lebih bangga bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia. Alasannya lebih profesional Liga 1, terus biar lebih baik lagi buat ke depan. Oke. Pilih kerating deng atau kopi saat berolahraga? Kerating deng dong. Pilih pelatih atau wira swasta? Pilih jadi pelatih atau wira swasta? Setelah wira swasta. Ya, sama wira swasta. Pilih istri atlet atau istri artis? Istri atlet. Lalu istri. Saya udah punya istri, Mas. Si atlet aja lah. Oh. Ya. Atlet poli oleh. Mantap tuh, Bang. Pilih home tanpa supporter atau away ada supporter? Kalau saya away ada supporter karena lebih semangat aja. Kalau tanpa penonton kurang garam aja, kalau biasa rasa mah. Ayo dok. Away dengan supporter karena lebih feelnya lebih dapat dan lebih semangat. Cetak gol tapi kalah atau enggak cetak gol tapi menang? Enggak cetak gol tapi menang. Kalau ini kiper enggak? Enggak bisa menjawab. Yang penting saya enggak kebobolan, Mas. Oh iya, clean sheet. Nih, karir main di luar negeri atau dalam negeri? Selagi saya bisa, saya berharap bisa bermain di luar.
sama gak jauh beda sama Edo, lagi bisa buat naik ke atas, dalam arti bisa buat nanti lebih baik kalau nanti daripada di dalam negeri. Ilham Jaya Kusuma atau Zainal Arif? Ilham Jaya Kusuma. Alasannya? Alasannya legend juga di Persita Tangerang. Tuai. Legend di Persita Tangerang dan saya juga lebih seringnya lihat Bang. Satu kata untuk Krating Deng. Krating Deng juara. Juara. Nah, berkat Krating Deng, saya bisa menjawab dengan fokus karena Krating Deng minuman energi yang tidak hanya untuk meningkatkan energi dan stamina aja, tapi juga meningkatkan konsentrasi. Krating Deng, the real energy drink.